Selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal, anugerah-Nya kekal selamanya. Selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Dari bahwa hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, 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 sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselah menjadikan kami biji mata-Mu, dan Engkau menjadikan kami berharga di hadapan-Mu, dan kami mulia, dan kami milik kepunyaan-Mu. Kami datang untuk menyembah, oh, bersyukur-Mu kasih-Mu bagiku, tak terselami, tak dapat ku mengerti ku besarnya kasih setia-Mu. Oh, cinta-Mu acak, kasih-Mu besar bagiku Tuhan. Ku hargai, aku lupakan. Shalom Bapak Ibu jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Sukomanunggal,
Citra Land serta cabang-cabangnya sekota Surabaya bertemu kembali dengan kami untuk ibadah bersama. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita bersyukur kita memasuki minggu ketiga di tahun 2021, persis tanggal 21 Februari. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kami mengajak kita semua menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini. Oleh rahmat-Mu, kami bisa memasuki minggu ketiga di tahun 2021 bulan Februari. Bagi kami, sebuah kasih karunia lagi. Kami bisa menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini. Kami bisa memuji menyembah-Mu. Kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati pemberitaan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua yang mendengar maupun yang memberitakan, sehingga kami sama-sama diubahkan dan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Topik kita hari ini, bertumbuh di tengah masa sukar. Itulah tema kita yang kita akan renungkan bersama-sama beberapa menit ke depan. Bagaimana kita bisa bertumbuh di tengah masa sukar? Bapak Ibu, tidak seorang pun bisa menyangkali bahwa hari ini kita hidup di tengah masa yang begitu sukar. Kita mengalami masa-masa yang sulit di tengah pandemi seperti ini. Tapi bukan hanya orang Kristen, bukan hanya di Indonesia. Di seluruh dunia kita mengalami masa sukar yang sama. Ekonomi mengalami keterpurukan, pergaulan kita mengalami batasan-batasan, rumah tangga kita mengalami dampak oleh karena pandemi ini, dan lain sebagainya. Pendek kata, apapun iman kita, apapun kepercayaan kita, semua orang sedang mengalami masa sukar saat-saat ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita berpikir sejenak. Apakah di tengah masa sukar ini yang hampir sudah 1 tahun, bulan Maret nanti memasuki 1 tahun masa pandemi, apakah kita masih tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, sekalipun sedang masa-masa sukar yang sedang kita jalani bersama. Karena itu kita perlu renungkan bersama-sama pada hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tetap bertumbuh di tengah kesukaran hidup ini, tetapi tidak menghentikan iman kita untuk terus maju di dalam Tuhan, tidak menghentikan iman kita untuk terus berkembang, berbuah bagi kemuliaan Allah. Karena itu kita bersama-sama kita melihat teks kita pada hari ini dari Matius 13 ayat 18-23. Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah masing-masing dari mulai Matius pasal 13 ayat 1-23. Tapi hari ini saya akan membacakan dari ayat 18-23 dari Injil Matius pasal 13. Firman Allah berkata demikian, Matius pasal yang ke-13 ayat 18. Firman Allah berkata, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat terakhir Bapak Ibu, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, perumpamaan ini sangat terkenal. Semua kita tahu tentang perumpamaan ini dan berulang kali kita membacanya, kita mendengar dari khotbah-khotbah di mimbar, Bapak Ibu. Tapi hari ini biar sekali lagi kita merenungkan kebenaran firman Allah ini. Perumpamaan tentang penabur. Matius mencatat perumpamaan ini, Markus juga demikian, dan tidak ketinggalan Lukas juga mencatat tentang perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini. Benih
yang ditabur oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengamati dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, maka kita ketemu benih itu ditaburkan di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Kalau begitu kita bisa kelompokkan Bapak Ibu, berarti ada 3 kelompok. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di tempat yang berbatu-batu, di semak duri, dan ada di tanah yang baik. Bapak Ibu, jika kita coba melakukan hitung-hitungan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita coba berpikir dengan baik, kita anggap benih itu ditabur 100%. Lalu kemudian karena ada 4 bagian wilayah di mana benih itu jatuh Bapak Ibu, maka kita coba pikirkan begini saja Bapak Ibu. 25% jatuh di pinggir jalan. 25% jatuh di tanah yang berbatu-batu. 25% jatuh di tengah semak duri. Dan sisanya 25% yang terakhir jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu, kalau kita bagi dengan 4 begini Bapak Ibu, kesimpulannya maka 75% benih yang ditabur itu gugur. Benih yang ditabur itu mati. Benih yang ditabur 75% tidak hidup, tidak bertumbuh, dan pada akhirnya tidak berbuah. Hanya 25% yang hidup, yang bertumbuh, lalu kemudian berbuah. Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan bagian ini bersama-sama. Perhatikanlah, kalau kita melihat perumpamaan ini dengan baik. Ingatlah, penaburnya sama. Tuhan Yesus Kristus yang menabur firman Tuhan. Benih yang ditabur sama. Firman Tuhan yang suci. Firman Allah yang benar. Firman Allah yang memerdekakan. Waktu menaburnya sama. Bapak Ibu yang dikasih itu, iklim geografisnya sama. Tapi hasilnya berbeda. Coba sekali lagi Bapak Ibu, renungkan. Penaburnya adalah Sang Maha Guru yang agung luar biasa. Tuhan Yesus Kristus, Maha Guru yang luar biasa. Apapun yang dia lihat, bisa dia pakai sebagai sarana untuk menyeberangkan kebenaran. Waktu dia lihat burung, dia berkata, tidak ada satu burung jatuh hanya karena kelaparan. Burung pun dipelihara oleh Tuhan. Waktu dia melihat bunga bakung, dia berkata, Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung. Waktu dia lihat rumput di ladang, dia beri perumpamaan tentang rumput. Perhatikan rumput yang hari ini ada, besok kering. Tetapi Tuhan pelihara luar biasa. Jadi Tuhan Yesus, itu Maha Guru, apapun yang dia lihat, dia bisa seberangkan kebenaran. Namun Bapak Ibu, sekalipun Maha Guru yang mengajarkan, Maha Guru yang menabur benih itu, ternyata Bapak Ibu, kita tahu yang bertumbuh 25%. Jadi penaburnya adalah Tuhan Yesus. Benih yang ditabur, firman Allah yang hidup. Firman Allah yang membebaskan kita. Firman Allah yang menyegarkan jiwa kita. Waktu menaburnya sama, tapi hasilnya berbeda. Ada apa sebenarnya? Kenapa hasilnya berbeda, Bapak Ibu? Firman Allah berkata, karena di bagian yang keempat, tanah itu subur adanya. Coba kita akan melihat pelan-pelan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menafsirkan perumpamaan ini. Dia menceritakan tentang perumpamaan, langsung dia memberi artinya, Bapak Ibu. Dalam Matius 13, ayat 3-4, firman Allah berkata, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan oleh burung sampai habis. Tuhan Yesus memberitahu apa arti dari perumpamaan itu. Di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mengatakan inilah artinya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Bapak Ibu coba perhatikan. Ternyata benih yang jatuh di pinggir jalan, yang dimakan oleh burung, Tuhan Yesus mengatakan itu seperti orang yang mendengar firman Allah masuk ke dalam hati.
Tuhan Yesus mengatakan begitu. Sudah ditaburkan di dalam hati orang itu. Tapi benih itu masih bisa dicuri oleh iblis. Sehingga kemudian benih itu mati. Benih itu tidak bertumbuh sama sekali. Apalagi berbuah. Lalu kemudian yang kedua, di dalam ayat 5 dan ke-6, Tuhan Yesus memberitahu tentang perumpamaan tadi. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Tuhan Yesus dengan segera mengartikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Apa artinya tentang benih yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu itu? Dia berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang jatuh di tanah yang tipis dan berbatu itu seperti orang yang dengar firman Tuhan, dia senang sekali, dia tersentuh, dia bersuka cita oleh firman Allah, dia mengerti dan dia bergairah luar biasa. Tapi cuman sebentar saja, dia tidak berakar, dia tidak kuat tercocok tertanam ke dalam hatinya. Ketika tiba penindasan, penganiayaan, masa sukar seperti sekarang ini, maka dia segera mundur dari Tuhan. Yesus berkata, mereka pun orang itu segera murtad. Coba renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita begitu suka dengan fenomena luar. Kita begitu gampang bersuka cita dan berbahagia mendengar firman Allah, tapi kita tidak merawatnya dengan baik, kita tidak memelihara begitu rupa. Sehingga kemudian firman itu tidak bertumbuh. Ketika datang masa sukar, langsung mundur dari Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu pelan-pelan, lalu ayat yang ketujuh Tuhan Yesus memberitahu tentang benih yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih yang ketiga juga mati. Kenapa Bapak Ibu? Yesus berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yesus langsung mengartikan arti perumpamaannya. Benih yang jatuh di semak duri itu seperti orang yang dengar firman Tuhan, tapi karena kekhawatiran dunia ini ditambah tipu daya kekayaan dunia ini menghimpit firman itu. Sehingga dia tidak berbuah, dia mati dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dunia. Bapak Ibu, benih yang ketiga juga mati oleh karena kekhawatiran, oleh karena tipu daya kekayaan dunia ini. Dan pada akhirnya ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberi arti dari perumpamaan bagian yang keempat atau benih yang keempat ini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yesus memberi arti yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba perhatikan perumpamaan ini bersama-sama. Ingat tadi, penaburnya sama, Tuhan Yesus Kristus. Ditaburkan benih yang sama, firman Allah yang suci, firman Allah yang benar, firman Allah yang memerdekakan. Lalu kemudian waktu menaburnya bersama-sama, Bapak Ibu, bahkan iklim geografisnya sama. Tapi hasilnya berbeda. Tiga benih mati, 75% mati, tidak bertumbuh, dan pada akhirnya tidak berbuah. Hanya 25% yang kemudian bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kelompok bagian yang keempat tadi yang diberitahu oleh Tuhan Yesus, yang jatuh di tanah yang subur itu, kenapa mereka bisa bertumbuh? Apakah mereka begitu istimewa sehingga mereka kemudian tidak mengalami pencobaan dari iblis? Iblis tidak berusaha mencuri firman dari hati mereka? Tidak mungkin. Kelompok yang keempat ini juga adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dari guru yang sama, firman Allah yang sama, di tempat yang sama. Jadi kalau mereka bertumbuh, bukan karena mereka tidak dicobai oleh iblis. Bukan karena iblis tidak berusaha mencuri firman itu dari hati mereka. Bukan, Bapak Ibu. Mereka, orang-orang ini, tidak mendapat keistimewaan. Mereka tidak punya privilege tertentu.
Bapak Ibu, jika memang orang ini dilindungi begitu rupa, kelompok yang keempat ini, yang berbuah sampai 100 kali lipat, jika orang-orang ini dilindungi dari pencobaan akan setan, dilindungi oleh Allah supaya firman itu jangan dicuri oleh iblis, maka kalau cuma kelompok ini yang dilindungi oleh Tuhan, berarti Tuhan tidak adil. Kenapa tiga kelompok yang lain tidak dilakukan hal yang sama? Bapak Ibu, karena itu kelompok yang keempat ini, mereka pun diuji. Mereka pun, iblis juga ingin mencuri firman itu dari hati mereka. Perhatikanlah, lalu mengapa mereka bisa bertumbuh, sementara yang lain tidak? Apakah mereka ini tidak mengalami kekhawatiran? Apakah kelompok ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam benih yang kedua? Apakah kelompok ini tidak mengalami penganiayaan, tidak mengalami kesukaran hidup, tidak mengalami kesulitan-kesulitan? Mereka juga mengalami, pasti. Mereka mengalami kesulitan, mereka juga mengalami penganiayaan, mereka juga mengalami intimidasi dari firman Allah yang mereka dengar. Karena mereka belajar melakukan firman Allah, mereka pun mengalami suasana yang sulit, pasti Bapak Ibu. Begitu juga, apakah mereka tidak punya rasa khawatir? Apakah kelompok yang keempat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak diiming-imingi oleh tipu daya kekayaan dunia ini? Sama Bapak Ibu, mereka juga pasti punya rasa khawatir. Mereka juga pasti diiming-imingi oleh kekayaan dunia ini. Pasti mereka juga barangkali tergoda, tertarik. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan kenapa kelompok yang keempat ini bisa bertumbuh. Berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mari kita akan belajar bersama-sama. Supaya kita yang hidup di masa sukar hari-hari ini, di tengah pandemi yang tidak mudah untuk bisa diatasi Bapak Ibu, kita tetap bisa bertumbuh. Walau kita cuma beribadah dari rumah masing-masing, kita tidak berkumpul dalam sebuah gedung gereja bersama-sama bersuka cita menyembah Allah, kita merindukan suasana itu Bapak Ibu, kita bersuka cita dikuatkan di sana, tapi hari ini kita beribadah di rumah masing-masing, pertanyaannya bagaimana kita tetap bisa bertumbuh, dan pada akhirnya kita berbuah, walau kita beribadah secara online. Walau kita beribadah hanya di keluarga-keluarga, di rumah tangga masing-masing, namun iman kita tetap bisa bertumbuh, kita tetap bisa berakar kuat, kita tetap bisa berbuah bagi kemuliaan Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Bapak Ibu, yang pertama, perhatikanlah kelompok yang keempat ini, yang berbuah sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mereka bisa berbuah luar biasa. Firman Allah yang ditaburkan oleh guru yang sama, firman yang sama, situasi yang sama, tapi mereka bisa berbuah luar biasa. Yang pertama, karena mereka menolak untuk mati. Tanda kutip Bapak Ibu ya. Mereka menolak untuk iman mereka gugur. Mereka menolak untuk iman mereka atau firman Tuhan itu dicuri dari hati mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka orang-orang yang memutuskan untuk menjaga firman itu, mengerti firman itu, lalu melakukan firman yang mereka mengerti itu. Dan pada akhirnya ketika mereka memelihara firman itu, sehingga firman itu bertumbuh, lalu berbuah. Mereka menolak untuk mati. Sekali lagi tanda kutip Bapak Ibu ya, quote and quote. Mereka menolak iman mereka mati. Mereka tidak mau di tengah kesulitan seperti apapun. Bagaimanapun iblis berusaha mencuri firman itu, benih firman itu. Mereka memutuskan Bapak Ibu untuk menolak gugur dalam iman. Mereka menolak untuk sesuatu yang jahat mencuri firman di hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita di rumah masing-masing. Waktu kita sedang beribadah seperti ini mendengar kebenaran firman Allah. Mari kita bersama bertumbuh. Kita bersama-sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus menolak untuk mati. Tanda kutip Bapak Ibu ya, menolak untuk firman Allah dicuri oleh siapapun. Oleh pikiran-pikiran kita yang dangkal karena terjemahan yang lain berkata Bapak Ibu, mereka tidak mengerti maksudnya mereka tidak punya akal budi. Kita menolak untuk akal budi kita ini kemudian mengalihkan firman yang sudah kita dengar. Pegang firman Allah, rawat dengan baik benih firman itu. Biarkan dia bertumbuh dan berbuah-buah. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Hanya ketika Bapak Ibu dan saya berjuang untuk mempertahankan firman yang kita dengar. Mempertahankan firman yang kita baca. Dengan berjuang memeliharanya di tengah masa sukar pun, kita tetap bisa bertumbuh. Bapak Ibu, saya mau cerita tentang Kate K.
Caldwell. Saya kurang tahu bagaimana penyebutan nama orang ini, Kate Caldwell. Kate Caldwell adalah seorang pilot pesawat tempur dari Western Front dalam Perang Dunia Pertama. Bapak Ibu, dia adalah seorang Selandia Baru, seorang New Zealand Bapak Ibu. Lalu kemudian dia lulus dari sekolah penerbangan New Zealand Flying School. Dari New Zealand Flying School, setelah dia lulus, dia pergi berlayar ke Inggris Bapak Ibu tahun 1916. Bapak Ibu, tahun 1915 dia lulus Bapak Ibu, lalu tahun 1916 dia bergabung dengan Royal Flying Corps. Kemudian dia menjadi pilot pesawat tempur untuk angkatan bersenjata Inggris. Bapak Ibu, dia baru berusia 22 tahun, masih sangat muda. Tapi Kate Caldwell terkenal sebagai kapten pesawat tempur yang menolak untuk mati. Anda kutip Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia melakukan misi yang luar biasa. 25 kali dia melakukan misi penerbangan untuk peperangan dan pulang dengan sukses gilang gemilang. 9 pesawat tempur musuh dia jatuhkan. Seorang kapten pilot pesawat tempur yang luar biasa, Bapak Ibu Indika Sulian. Tetapi suatu kali, teman-temannya berkata dan dia sendiri kelihatannya, hari itu dia merasa dia pasti mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena pesawat tempur yang dia kendalikan sebagai seorang pilot kemudian ditembak oleh musuh. Kita tahu bersama-sama dalam Perang Dunia Pertama Bapak Ibu, pesawat tempur, beberapa bagian dari pesawat tempur itu terbuat dari kayu Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika pesawat dari Kate Caldwell ini ditembak oleh musuh, kemudian sayapnya itu, penopang sayapnya, kayu penopang sayapnya itu patah. Ketika penopang kayu penopang untuk sayapnya itu patah Bapak Ibu, maka pesawat itu kemudian bermanuver tak terkendali, berterbalik begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka Kate Caldwell tahu, dia merasa hari ini mungkin kematian buat saya. Setelah 25 misi selalu sukses dan berhasil, hari ini barangkali saya mati. Tetapi dia berpikir Bapak Ibu, kalau aku tidak bertindak apa-apa, aku akan mati. Tapi kalau aku bertindak sesuatu, barangkali aku bisa tetap hidup. Tapi kalaupun aku mati, sekurang-kurangnya aku telah berjuang untuk hidup. Apa yang dilakukan? Dia merayap dari bawah sayapnya Bapak Ibu. Lalu kemudian kayu penopang sayap itu dia pegang kuat dengan tangan kanan. Lalu tangan kirinya dia coba Bapak Ibu. Dia mengendalikan joystick itu Bapak Ibu. Dia coba mengendalikan kemudi dari pesawat itu. Pelan-pelan dia coba kendalikan-kendalikan. Lalu kemudian pelan-pelan Bapak Ibu. Kemudian pesawat itu bisa dikendalikan. Pelan-pelan meluncur terus ke bumi. Ketika tiba waktunya mau terhempaskan ke bumi, dia kemudian melepaskan dirinya Bapak Ibu, lalu dia jatuh ke tanah, pesawat jatuh ke bumi, lalu kemudian menghujam dengan keras, meledak, hancur berkeping-keping. Kate Caldwell, selamat tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, seorang yang luar biasa. Orang-orang menyebut, teman-temannya menyebut dia sebagai orang yang menolak untuk mati. Sekali lagi dia berpikir, daripada mati konyol, lebih baik berjuang sungguh-sungguh. Jadi kalaupun mati, mati tidak menyesal karena telah berjuang sampai akhir. Tetapi kemudian malah kehidupan yang dia dapatkan. Bapak Ibu, mari kita coba merenungkan cerita ini. Sebuah kisah nyata. Seorang anak Tuhan yang coba mempertahankan hidup, menolak untuk mati. Ayo kita belajar bersama-sama pagi ini. Siang ini atau sore ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang menolak untuk mati dalam iman. Jadi menolak iman kita itu untuk gugur. Menolak firman Allah itu untuk tidak bertumbuh. Mari kita di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dengan aktivitas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetaplah bertumbuh walau beribadah dari rumah. Tetaplah terus bertumbuh dalam iman. Walau kita cuma bisa berdoa dari rumah dan tidak bisa bersekutu bersama di sebuah gedung gereja yang besar. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Mari kita terus berjuang mempertahankan firman Tuhan di hati kita. Merawatnya dengan baik. Sehingga tiba waktunya Bapak Ibu, kemudian firman itu akan bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Itu pelajaran pertama. Mari kita belajar bersama-sama. Kalau ingin bertumbuh, menolak untuk mati
dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kelompok yang keempat ini bisa bertumbuh begitu rupa dan berbuah berkali lipat, Bapak Ibu? Mereka adalah kelompok orang yang menolak untuk mundur. Mereka juga mengalami penganiayaan. Kelompok keempat juga mengalami fitnahan. Mereka juga mengalami kesulitan. Mereka pun dikucilkan dan diintimidasi pasti di zaman Tuhan Yesus. Oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka dikucilkan. Orang-orang yang mengikut Kristus, yang setia kepada Tuhan Yesus, mereka pasti akan dikucilkan dari khalayak ramai. Bapak Ibu, dalam gereja mula-mula juga, gereja mula-mula mengalami peristiwa yang sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga ada anak-anak Tuhan, oleh karena iman mereka, di kantor mereka mungkin disudutkan, di lingkungan mereka mungkin agak dicibir, mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami perundungan, bullying, istilah yang kerennya Bapak Ibu. Tetapi orang-orang ini menolak untuk mundur. Mereka tidak murtad. Mereka tidak mundur dari Tuhan hanya karena masa sukar, hanya karena penganiayaan, hanya karena kesulitan-kesulitan hidup, hanya karena rasa sakit di dalam tubuh daging mereka, hanya karena mereka diintimidasi secara teologi barangkali, mereka diintimidasi dalam pikiran-pikiran mereka. Mereka menolak untuk mundur, mereka maju terus. Mereka percaya kepada firman Allah yang kekal. Mereka bersandar kepada Tuhan Yesus, sang penabur yang luar biasa itu. Mereka orang-orang yang menolak untuk mundur. Begitulah Bapak Ibu dan saya. Jika kita ingin terus bertumbuh dan berbuah di masa sukar seperti yang sedang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada cara lain. Bapak Ibu dan saya menolak untuk mundur. Mari jangan mau mundur. Di dalam kerohanian hanya ada dua istilah Bapak Ibu. Maju atau mundur, nggak ada istilah stagnan. Nggak ada dalam hal kerohanian berjalan di tempat, nggak ada Bapak Ibu. Kalau tidak maju, ya mundur. Marilah kita menjadi orang-orang yang memilih untuk menolak mundur, maju terus. Kita pegang firman Tuhan, kita percaya kepada janji Allah. Ingatlah baik-baik Bapak Ibu, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Pegang janji itu, bahwa Dia mengasihi kita. Di tengah masa sukar sekalipun, di tengah kesulitan dan penganiayaan sekalipun, Dia mengasihi Bapak Ibu dan saya dengan kasih yang kekal. Mari kita menolak untuk mundur, maju terus di dalam Tuhan. Mari kita bersandar terus kepada Allah yang hidup. Jika Bapak Ibu dan saya memutuskan untuk terus maju, Tuhan akan terus buka jalan. Tuhan akan terus tolong kita. Tuhan akan terus sertai Bapak Ibu dan saya. Sehingga tiba saatnya iman kita yang bertumbuh itu pasti berbuah bagi kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya mendorong mari kita menjadi orang-orang yang menolak untuk mundur. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kebenaran yang ketiga, kenapa kelompok yang keempat ini bisa bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat? Karena mereka orang-orang yang menolak untuk gagal fokus. Orang zaman sekarang berkata, salah fokus. Mereka menolak untuk salah fokus. Mereka sama-sama punya kekhawatiran. Bapak Ibu, kesulitan hidup bisa membuat kita khawatir. Ancaman penganiayaan bisa membuat kita khawatir. Ancaman dari pandemi ini bisa membuat kita cemas dan khawatir. Ancaman dari sakit penyakit, ancaman dari kesulitan ekonomi, itu bisa membuat kita cemas dan khawatir, Bapak Ibu. Belum lagi kekayaan dunia ini bisa kemudian, firman Allah berkata, menipu kita, tipu daya kekayaan dunia ini, bisa membuat hati kita itu teralihkan dari Kristus. Kekhawatiran bisa membuat pikiran kita dialihkan dari Allah. Kekayaan, tipu kekayaan dunia ini bisa membuat pikiran kita juga dialihkan dari firman Allah yang kekal. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang menolak untuk gagal fokus. Kita menolak untuk salfok. Jangan salah fokus. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Jadikan Tuhan Yesus tujuan hidup kita. Bukan alat untuk mencapai tujuan kita. Bukan. Tuhan bukanlah alat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Bukan. Tuhan adalah tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Jangan salah fokus. Di tengah kesulitan seperti ini, Bapak, Ibu,
kabar kematian di mana-mana, kabar yang mencemaskan di mana-mana, kabar yang membuat kita terhimpit, kita yang sehat pun jadi sakit, pikiran kita diracuni dengan kematian. Pikiran kita terus diracuni dengan kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang negatif, kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Sehingga kemudian kita yang sehat pun bisa jadi sakit. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang tidak gagal fokus. Tetaplah fokus kepada Kristus. Sekali lagi, jadikan Kristus tujuan hidup kita. Bukan alat untuk mencapai tujuan hidup kita, bukan. Tetapi Kristus adalah tujuan hidup kita. Jangan gagal fokus. Jika Bapak, Ibu, dan saya menyimpan firman Tuhan itu, lalu kemudian fokus kepada firman Allah, terus terarah kepada Kristus, maka cepat atau lambat Bapak, Ibu, dan saya akan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Ingatlah, semakin kita fokus, semakin kita tajam. Semakin kita tajam, Bapak, Ibu, semakin kita efektif. Semakin kita efektif, maka Allah akan memberkati kita lebih banyak kepercayaan lagi dalam hidup kita. Semakin banyak Allah mempercayakan sesuatu kepada kita, Bapak Ibu, semakin banyak Dia memberi kita kekuatan dan penghiburan. Semakin banyak Dia memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Fokuslah, sehingga kau menjadi orang-orang yang tajam. Kalau engkau tajam, engkau menjadi orang-orang yang begitu efektif dan dinamis. Dan melalui kehidupan kita, Allah dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menolak untuk gagal fokus. Teruslah fokus, walau hanya beribadah di rumah masing-masing. Walau hanya beribadah di tempat kita masing-masing Bapak Ibu, tapi kita tetap bisa fokus kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan pun ada di rumahmu. Tuhan pun ada di tengah-tengah ibadahmu saat ini. Tuhan pun ada di tengah-tengah doa, pujian, penyembahanmu. Karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk tidak mau gagal fokus. Kita menolak untuk gagal fokus. Pelajaran yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bertumbuh, berbuah berkali lipat Bapak Ibu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memilih untuk bertumbuh. Kelompok yang keempat ini, mereka mengerti firman Allah di dalam hati mereka. Mereka memelihara dengan baik Bapak Ibu. Mereka menyiraminya, mereka menjagainya Bapak Ibu. Lalu kemudian firman Allah itu bertumbuh, berbuah-buah luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang yang memilih untuk bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pilihan ada di tangan Bapak Ibu dan saya. Ingatlah baik-baik firman Allah. Tuhan Yesus menaburkan ke dalam hati Bapak Ibu melalui kami para hamba Tuhan. Firman Allah yang sama yang ditaburkan di hati Bapak Ibu. Waktunya sama, situasinya sama. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu pilihan ada di tanganmu. Apakah engkau memilih untuk bertumbuh atau engkau memilih untuk gugur? Bapak Ibu, saya mendorong pilihlah untuk bertumbuh bersama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roh Tuhan dalam diri Bapak Ibu dan saya akan memampukan kita untuk terus bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Tuhan, karya penebusan Kristus di dalam diri kita, karya yang begitu luar biasa itu, tidak mungkin akan sia-sia di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Dia yang telah mati di kayu salib. Supaya Bapak, Ibu, dan saya terus beriman kepada Dia, diselamatkan di dalam Dia. Marilah kita memilih untuk bertumbuh di dalam iman bagi kemuliaan Allah. Hari ini Bapak, Ibu, saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dengan cerita. Saya punya seorang teman, suami istri, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mereka belajar terus bertumbuh. Mereka menjaga supaya iman mereka jangan gugur, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Suami istri ini tidak bergereja di tempat kami, tapi mereka sering datang ke gereja sebagai simpatisan. Mereka anggota dari gereja lain, Bapak Ibu. Namun kami bersahabat dengan sangat baik. Istrinya, Bapak Ibu, punya satu penyakit, jenis penyakit langka. Karena itu beliau kami panggil sebagai seorang survivor, penyintas, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Penyakitnya itu ada kelainan di dalam darahnya. Karena penyakitnya itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia banyak mengalami kesulitan. Bahkan suaminya pernah mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Harta dijual, ruko rumah terjual untuk pengobatan istri yang dia cintai. Sahabat saya ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Tidak mudah mereka mengalami situasi sakit yang luar biasa itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, dokter memvonis karena kelainan darahnya Bapak Ibu, trombositnya itu selalu rendah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pernah suatu kali trombositnya nol. Jadi kalau hari ini dia masih hidup hanya karena anugerah Allah. Dokter di Malaka sampai bingung. Bagaimana mungkin orang trombositnya nol masih hidup? Baru-baru ini kumat lagi Bapak Ibu, lalu kami datang ke rumah sakit untuk besuk Bapak Ibu. Trombositnya tinggal 1000. Waktu tinggal 1000 dia masih bisa ngobrol dengan kami, tertawa dengan kami, kami berdua bersama. Dokter bingung. Dokter yang ada di Batam berkata, "Ibu, trombosit tinggal 1000 masih bisa tertawa tersenyum. Yang lain sudah game over Bapak Ibu. Bahkan dia pernah nol trombositnya." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harta habis terjual. Bahkan dokter menvonis, ibu ini tidak boleh punya anak. Kenapa? Karena resiko kalau bleeding, pendarahan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu akan sangat mematikan untuk ibu ini. Oleh karena kelainan darah dalam dirinya. Tapi tahukah Bapak Ibu, hari ini anaknya dua. Dua-dua laki-laki ganteng-ganteng. Vonis dokter mengatakan tidak boleh punya anak karena akan mematikan nyawa taruhannya untuk ibu ini. Tetapi ibu ini walaupun punya kelainan darah, Bapak Ibu, terus imannya bertumbuh. Dia tidak mau firman Allah gugur di hatinya. Dia menyimpan janji Allah. Dia terus bertumbuh, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia, Bapak Ibu, hari ini, dia masih sakit. Dia berkata kepada saya, "Pak John, 23 tahun saya menjalani sakit ini. Di tengah kesukaran hidup, hari ini ada pandemi. Usahanya juga pasti mengalami kesulitan. Usaha suami juga mengalami kesulitan. Dia sendiri mengalami kesulitan." Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sebabnya beberapa waktu lalu ketika dia masuk ke rumah sakit, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami cukup cemas, Bapak Ibu. Oleh karena apa? Pandemi ini juga mengerikan. Kita ke rumah sakit pun sekarang cukup menakutkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi apa yang saya mau beritahu? Ibu ini 23 tahun mengalami penyakit yang mematikan, kelainan darah, pernah kehabisan trombosit nol sama sekali. Tetapi imannya tidak pernah gugur. Janji firman Allah tidak pernah gugur. Dia pegang kuat, dia percaya kepada janji Allah, dia setia terus. Bahkan melalui sakit ini dia semakin bergantung kepada Tuhan. Dia terus bertumbuh. Sekalipun hanya beribadah di rumah, kadang-kadang dia datang ibadah Bapak Ibu secara live di gereja kami, tapi kadang-kadang dia online saja Bapak Ibu, tetapi dia terus bertumbuh dan bertumbuh. Hari ini Bapak Ibu, penyakitnya sembuh? Tidak. Penyakitnya belum sembuh. Masih harus berjuang. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, rohaninya sehat, imannya kuat, keluarganya sepakat, keluarganya harmonis, keluarganya kompak bersama-sama. Mereka bergandengan tangan terus memutuskan untuk mengasihi Kristus, mencintai Kristus, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Penyakitnya belum selesai, masalah belum selesai. Tapi iman mereka tidak pernah mati. Mereka terus bertumbuh. Mereka terus bertumbuh. Kenapa? Karena mereka memilih untuk bertumbuh. Bagi mereka Bapak Ibu, yang sakit seperti mereka bukan hanya mereka saja. Bagi ibu ini, yang sakit seperti itu bukan hanya dia saja. Bapak Ibu, siapapun bisa mengalami sakit ini. Bagi dia yang mengalami kesukaran hidup bukan hanya rumah tangga mereka. Orang lain juga mengalami kesukaran hidup. Karena itu, mereka memutuskan, kalau semua orang juga bisa mengalami sakit yang sama, aku juga bisa sakit yang sama. Kenapa tidak fokus saja kepada Tuhan daripada fokus kepada sakit? Kenapa tidak fokus kepada firman Allah untuk terus bertumbuh daripada fokus kepada situasi pandemi yang tidak menentu, situasi wabah yang menakutkan ini? Jauh lebih baik fokus kepada Kristus. Kita beroleh penghiburan, kita beroleh kekuatan, iman kita bertumbuh, kita diberi kemampuan untuk menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menantang kita semua. Mari bersama-sama kita kuatkan hati kita. Apapun yang terjadi, situasi mungkin belum mereda, masa sukar ini mungkin belum lewat, tapi tetaplah bertumbuh, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya, kita akan berbuah bagi kemuliaan Allah. Karena itu, Bapak Ibu, penutup dari khotbah ini, saya ingin mengatakan, perhatikan perumpamaan ini. Apa yang Tuhan Yesus mau maksudkan? Dia mau mengatakan begini, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Sekalipun ada
75% barangkali benih itu gugur. Hanya 25% yang bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Pesan Tuhan Yesus tegas, tetaplah menabur. Inilah poin yang penting, Bapak Ibu. Di situasi masa sukar seperti ini, mari kita menolak untuk mati dalam iman. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita menolak untuk mundur. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menolak untuk gagal fokus. Kita tetap harus fokus, kita harus memilih untuk bertumbuh. Kita harus menjaga firman Tuhan itu di hati kita. Sambil Bapak Ibu dan saya teruslah menabur. Kita wajib menabur Bapak Ibu. Perhatikan, Tuhan Yesus mau mengajarkan para murid harus tetap menabur. Walaupun benih ada yang jatuh di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri yang menghimpit. Tapi tiba waktunya akan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Karena itu tetaplah menabur Bapak Ibu. Engkau harus tetap menabur kebenaran, menabur kesucian, menabur kebaikan. Bahkan menabur materimu untuk gereja, menabur untuk sesama orang yang mengalami kesusahan di masa pandemi ini. Teruslah menabur. Barangkali ada taburanmu yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh iblis. Barangkali ada taburanmu yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga kemudian mereka mundur daripadamu. Barangkali engkau menabur, ada yang jatuh di semak duri oleh karena kekhawatiran dunia ini yang kau tabur malah tidak berbuah. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus mau memberitahu dari perumpamaan ini. Cepat atau lambat, taburan itu akan ada yang jatuh di tanah yang subur sehingga berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Tetaplah menabur. Yang menabur bukan hanya Tuhan Yesus, para rasul harus menabur. Yang menabur bukan hanya para rasul, kami para hamba Tuhan harus menabur. Para hamba Tuhan bukan hanya para hamba Tuhan yang menabur. Umat Tuhan, semua orang percaya, tubuh Kristus, kita semua harus terus menabur. Menabur, menabur, dan menaburlah. Dan sekali lagi percayalah, taburanmu tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari kelak, ada taburan itu yang berbuah lebat begitu rupa, Tuhan dimuliakan. Itu membuat engkau semakin bersuka cita untuk terus mau menabur. Taburlah nasihat yang baik, taburlah hidup yang benar, taburlah hidup yang suci, taburlah rasa hormat kepada orang yang pantas untuk dihormati, taburlah kerendahan hati kepada semua orang, Bapak Ibu. Mari kita menabur doa-doa kita. Dan jangan lupa, kita menabur melalui materi yang kita punya. Taburlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan percayalah, suatu hari kelak, Tuhan dimuliakan melalui apa yang kau tabur. Dan engkau akan dikuatkan dan terus dihiburkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami belajar firman-Mu. Di mana kami tetap bisa bertumbuh di masa sukar seperti ini. Kami telah belajar langkah-langkah bagaimana kami harus bertumbuh. Tuhan tolonglah kami, materaikan firman-Mu. Biar roh-Mu yang suci berkata-kata lebih lanjut kepada kami semua umat-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah firman yang ditabur sungguh-sungguh bertumbuh. Mereka mengerti, mereka bertumbuh dan berbuah, dan Tuhan dimuliakan, mereka dihiburkan. Terima kasih berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He leads.
see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan.